What's up guys, welcome back to my channel. Gue lagi mau bikin video, sekarang jam 1:30 pagi. Gue cuma mau langsung komenin tentang MacBook terbaru di tahun ini dengan chip M2, yang dimana gue tadi terkesima banget sama, takjub banget sama desain the new MacBook Air. Bener-bener kayak MacBook Pro yang gue punya, MacBook Pro, M1 Pro sama M1 Max yang kayak baru desainnya. Nanti gue kasih gambar di sini MacBook Air M2 sama MacBook Pro M2, dan gue langsung mau komen kayak ini desainnya bagus banget, kayak tipis dan udah ada notes-nya, keyboardnya juga bagus, layarnya juga jernih, ada ProRes juga, Touch ID sama 8K, kayak perubahan besar banget sama MacBook Air. Tapi nggak kecewa juga sih sama desain MacBook Pro, karena desain MacBook Pro masih sama kayak MacBook Pro M2, masih sama kayak MacBook Pro M1. Jadi desainnya masih yang tipis gini dan belum ada notch. Sedangkan yang MacBook Air M2 itu perubahannya gede banget. Kayak MacBook M1 Pro versi tipis dan itu bagus banget. Gue bikin video ini kayak, ini juga gue ngerekam pakai MacBook. Terus gue ngerekam kayak jam segini karena gue mau ngebahas ini supaya gue juga ke headline. Gak juga sih. Dan gue tahu kenapa alasan MacBook Air itu dibikin lebih bagus desainnya, karena emang mau penjualannya the world best selling MacBook Air, juga dia termasuk penjualan yang terbaik. Makanya di MacBook Pro M2 dia nggak bikin perubahan sama bentuk di M1, karena dia mau fokus di MacBook Air. Karena kalau ini diganti bentuknya, ada notes-nya, ada ProRes ada sih, maksudnya ada notes, ada MagSafe juga. MacBook Air yang baru udah pakai MagSafe, terus ada fast charging juga, 30 menit udah 50%. Dan kalau MacBook Pro yang 13 inci dibikin desainnya jadi MacBook Air atau MacBook Pro, M1 Pro, M1 Max, takutnya jadi nggak laku sih M1 Pro sama M1 Max, karena masih dirilis tahun lalu dan masih bagus. Dan untuk MagSafe sendiri tuh bagus banget sih bagi gue di MacBook Air. Terus dia jadi kayak lebih mewah, lebih elegan, desainnya juga lebih tipis. Itu aja sih yang baru bisa gue komentarin. Jadi, oh iya, layar di MacBook Air baru itu M2 dia 13,6, sedangkan ini masih 13 inci juga sih. Pakai koyo dong gue. And thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, dan subscribe. Bye-bye.